Halo semua, balik lagi sama gue Alain. Oke, sekarang gue main game Jet Dynasty. Akhirnya game ini rilis juga di PlayStation Indonesia ya. Dan ini adalah game MMORPG open world yang kurang dari 1 GB. Karena lumayan banyak juga yang nanyain, Bang, ada nggak? Kebetulan baru ada yang komen ya. Jadi ada nggak game MMORPG yang kurang dari 1 GB ya? Ya ini salah satunya. Dan ini size-nya cuma 730 MB. Dan ini servernya masih satu server. Kemungkinan ada banyak entarnya. Dan ini bahasa Indonesia. Oke, kita masuk aja. Oke, gue pindah ke kanan dan di sini ada kelas-kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas dan itu nggak gender lock. Ada cowok, ada cewek. Bahasa Indonesia ini. Ini game mirip banget sama Perfect World karena emang dibuatnya sama perusahaan Perfect World ya. Jadi bakal mirip banget. Dan oke, yang pertama ada Mystic. Ini ada statusnya. Attack, Defense, Heal, Crit, Range sama CTRL, kontrolnya mungkin ya. Dan pakai seruling itu. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu ininya. Animasinya satu-satu. Ngomong pasti rada-rada lama. Kita di pembuatan karakternya. Kita ke yang female aja. Karena gue rada-rada gimana gitu ya, kok pilih male tapi si desain karakternya seperti ini gitu. Dan di sini kita bisa ngubah si rambutnya. Yep, ada lumayan banyak rambutnya. Gue gak tau sih pernah mainin game ini atau enggak ya. Tapi yang versi Cina-nya, tapi kayaknya belum deh. Dan ini kita bisa ngubah wajahnya. Ada muka-muka jahat loh di sini. Dan ini kayaknya nggak berubah deh. Yep. Kita kembali. Dan kita kembali. Terus di sini ada warrior. Ini statusnya. Dan yep, kita lihat animasinya. Sama semua juga kayak gini ya. Kayaknya sama semua deh. Dia tipe dual sword. Ah, mungkin kita coba yang male-nya. Kita coba yang male-nya dan... Ya, ini ada muka-muka jahat. Lihat ini. Ini mukanya, Edan. Jahat kayak gini. Buset. Oh. Wow. Dan ini... ya, ini aneh. Terus, selain kelas ini ada Sword Mage. Pasti ada kelas ini ya. Tipe pedang tapi magic gitu. Ya, itu... Benar-benar ciri khas game-game Perfect World. Tertarta ada yang kayak mereka ini. Kayak ini female-nya. Kayaknya sama semua sih kalau rambut sama muka ya. Kalau setiap kelas. Dan ini ada tipe brawler. Wah. Gue pilih ini aja gitu. Ini keren ini. Brawler cakram. Ini bukan knuckle ya. Oke. Dan ini cowoknya. Terus ada berserker. Keren. Oke. Efek skillnya. Oh, dia tipe api ya. Dan sini ada perempuannya. Terus yang terakhir ada priest. Kayaknya dia lebih ke support deh. Yang mistik, gue gak tau itu, tapi ya kita lihat. Atau full magic gitu ini. Tadi harusnya gue baca deskripsinya dulu itu. Ini elemen support ini ya. Namanya priest. Oke. Kayaknya gue pilih tipe warrior aja. Ini keren. Gak apa, gue tipe dual sword aja. Dan gue bakal pilih yang ceweknya. Gua buat ala-ala vampire. Oke, gua kasih nama Kura. Yes. Buat pilih storyline modern atau klasik. Story berbeda tetap mendapat hadiah sama. Kita pilih yang modern mungkin ya. Apa ini? Bahasa Indonesia. Dan dia tersesat. Buset, udah sakti lagi karakter gue ini. Ini karakter gue kan? Wow. Ya dari musiknya benar-benar Perfect World banget ya. Ciri-ciri khas game Perfect World dan oke, siapa dia? Buset. Pastinya itu bahaya banget kok. Misalnya kita punya kendaraan kayak gitu.
Bantu aku menghibur teman-teman ini. Bentar, gue masih belum ngerti ceritanya apa ini. Oke, jumlah beberapa mungkin memiliki kesalahpahaman di... Jumlah beberapa mungkin memiliki kesalahpahaman. Semoga ntar bahasa translate-nya diperbaiki lagi ya. Kayaknya ini rada-rada aneh ini. Oke, dan sekarang... Yes. Kita serang si musuhnya. Gua gak akan kayak gini kan pas level 1 ya. Gua level 60 sekarang. Ah, kita bisa ngubah target di sini. Ini skillnya. Gua tipe api dong, keren ini. Oh wow, bisa deketin kah? Bisa. Oh my god, skill efeknya keren. Wow. Tapi ya jangan bandingin sama game-game yang pakai Unity Engine, Unreal Engine, MMORPG kayak gitu ya, sama action RPG. Pastinya ya jauh banget lah. Dari size aja ini beda jauh banget ini. Dan dia raksasa. Gue suka efek skillnya di sini. Dia tipe api keren banget ya. Dan areanya edan sekali. Kayaknya semuanya sih kalau game-game kayak gini rata-rata areanya gede-gede itu sih skillnya ya. Oke. Mungkin di tutorial ini kita benar-benar nyobain semua skillnya. Tapi semoga sih skillnya bukan cuma 4 doang di sini. Dan di sini nggak ada skill ultimate kah? Gue suka skill yang itu. Ini ada novelnya atau serial Mandarinnya nggak sih? Jet Dynasty kayaknya ada ya. Mati berbinar-binar. Apa itu? Mata berbinar-binar atau mati berbinar-binar? Oh, gue kena. Sudah terlambat untuk memberikan kata-kata biarawan misteri Anda tertimpa batu pecah yang rusak di dada. Maksudnya? Jadi gue intinya mungkin gue jadi lemah lagi ya. Dimulai dari awal lagi. Reborn. Dari level 1 lagi dong. Dan oke, di sini gue udah ke kota awalnya mungkin ya. Pastinya ini kota awalnya. Dan ya seperti ini grafisnya. Terus gue juga udah iniin si settingan di kanan bawah sini. Ada bloom dan ini visualnya tinggi. Tampilkan banyak pemain, yes. Tampilkan namanya, enggak. Karena itu si namanya sama nama orang sama monster itu nyampur. Jadi lumayan pusing. Dan ini kurangi cahaya. Gua gak tahu apa ini bedanya apaan. Tapi ya ini settingan grafisnya. Nah terus di sini ada fitur-fiturnya lumayan banyak. Yang baru kebuka itu skill. Itu karakternya. Di sini kita bisa ngeliat statusnya. Ada titelnya di sini. Ada VIP-nya di sini. Terus kita ada teman, clan, family, spirit, apa ini? Gua enggak tahu apakah kita bisa bareng mereka atau cuma ngesummon doang di sini. Spirit-spiritnya ya. Kayaknya ini berhubungan dengan bos-bos atau lawan-lawan yang bakal kita lawan deh. Dan ini ada skill. Skill-nya seperti ini. Dan ini 4. Ya. Ini yang biasa kan? Ini saran biasa dan ini skill yang 4 itu atau banyak deh, buset, apa ini? Oh, ini kayak kelasnya kah? Banyak sekali skillnya. Nge-build skill kah? Dan reset gratis 3 kali. Maksudnya sebelum level 10 setiap hari dapat gratis reset 3 kali itu ya. Dan ini rekomendasi poin. Oh, bisa rekomendasi build mungkin di sini. Stage 1, Enigma. Stage 2, Mizar. Stage 3, Jasper. Ini skill bar-nya, ada makronya di sini. Dan heaven book-nya. Oke, mungkin ini skill... Wah, ada komet. Gua gak tau ini apa ini. Beda-beda. Ini skill banyak banget ini skillnya. Ada Esper. Mystery outfit di sini. Kita bisa langsung ngeliat. Dan ini outfit-outfit yang... Bukan, deng. Buset. Wow. Wow. Wow, keren ini. Beneran. Fashion-nya. Ada face-nya. Bisa ngewarnain. Oh my god. Biografinya. Bisa rubah biografi kah? Apa ini? Oh, oke, okay, keren ini. Mau ngapain sekarang? Dan ya, ini game full auto. MMORPG full auto ini. Dan auto skill. Langsung ya. Oke.
Ya seperti itu. Tapi untungnya ini sih kameranya bisa dideketin, bisa dijauhin. Insomnia Party dibuka ya, ini ada dungeon party kayaknya level 22 melawan Witchery Mountain. Kita bisa daftar langsung ya. Oke, di sini ada crafting. Kita pilih Angelica, apa ini? Bahan-bahannya kah? Mulai. Gagal. Oh, apa itu? Belajar meracik obat. Ini. Oh, ini. Oke, kita buat berhasil ya. Ini kita harus ada barangnya kah atau gimana itu? Dan by the way, kita coba keluarin skillnya. Kenapa tidak bisa digunakan? Mungkin kita coba kesini ya. Ini pasti beda sama yang tutorial tadi, dah. Beda ya. Ini nggak ada skill ini yang tutorial. Yang ini juga nggak ada nih kayaknya. Tadi edan-edanan banget tuh si efek skillnya ya. Kalau misalnya kita awasin, kita rekomendasi ya. Oke. Kalau kita awasin yang nama-nama monsternya. Nama NPC. Ya, ini jadi lebih bersih beneran. Kalau misalnya kita mau mengetahui nama monsternya, tinggal serang aja ya. You know ini. Daripada banyak nama itu, nama player lain, nama monster, nama NPC. Ya, mendingan kita taunya pas ya ngomong ke mereka aja ya. Jadi nggak usah tampil. Apa ini? Ada lempar dadu segala. Bawa orang tua cari patung. Ini. Tunggu sebentar. Gue kayaknya pernah ya main game yang ngebopong orang. Tapi bukan ini. Kayaknya bukan ini sih ya. Oke, sekarang kita cari patung. Kenapa juga gue harus cari patung di sini? Oke. Mana patungnya? Ini patungnya kah? Oke. Fabric trouser. Kita pakai. No, gak ganti ya. Itu gak ganti. Kita ke benefit. Dan kayaknya ini sih yang ganti nih. Tapi ya kayaknya gameplay sampai dulu aja. Jadi inilah Jet Dynasty Mobile. Dan ini udah bahasa Indonesia. Ini udah rilis. Dan ini ya sepertinya server Indonesia. Karena ini si bahasanya gua cari ini gak ada. Dan ini game bisa dibilang ini Perfect World versi entengnya ya. Kalau mirip Perfect World, ada yang bilang kenapa ini mirip banget sama Perfect World ya? Karena yang buatnya developernya sama itu ya, dari perusahaan Perfect World juga. Cuma ini versi entengnya, ya bayangin aja Perfect World yang asli, yang mobile-nya itu, yang benar-benar judulnya Perfect World itu grafisnya kayak apa ya? Gue main di HP aja banyak FPS drop-nya itu ya, yang Perfect World asli. Tapi ini, ya ini versi entengnya, dan ini cuma 700 megaan. Kalau yang tipe-tipe kayak gini, si efek skill-nya pasti keren-keren, dan areanya gitu gede-gede ya. Dan juga ada tipe support-nya, yang kayaknya dungeon-dungeon-nya ntar bakal ngebutin tipe support sih. Jadi ini si role si karakternya ini kepake ya. Semoga seperti itu. Kalau fiturnya kayaknya banyak sih, ada mount, terus juga ada perubahan kelasnya tadi pas gue lihat. Ada 3 tahap perubahan kelasnya. Dan lain-lain mungkin ya, kayak ada sayap-sayap kayak gitu sih. Pastinya. Tapi ya, gameplay sampai dulu aja. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk share. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.